Sore Sabtu malam Minggu, waya dialu emak nengumnya tukang kayu, ambi wong wadon lan adike wong wadon sak keluarga pisan ring tukang kayu, ono Mbok Aal, terus ono Kambok Fitri, ono sapa maning ya. Pokoknya sekeluarga ni Mbok Fitri lah. Gitu ya ngono Mbok Wiwi uga Aal lan lakine Jali ambi anake. Iki mlaku-mlaku memengan nyang omahe Kang Sugi oleh Sari ngono. Sabtu malam Minggu ngopi lungguh bareng ring oleh Sari. Ternyata rame koncolan dulur ya. Alhamdulillah. Iki mobil-mobilan teko mrono, sepeda motor teko parkirane rame. Bahkan kadung riko kepen golek dijajanan makanan khas Banyuwangi tersedia kabeh ana ring kono. Sore niku isun nyoba angarane lontong lodo. Iwiak titik di kau, wong wadon nyacak lupis, ambis serabi. Aranean Lak Farhan nyacak es diawet ya, sampingi masjid ringono tukune. Alhamdulillah entek kabeh dipangan gitu ya. Bah pokoknya regane murah ya. Ing waran ya. Hing ruki lah kadung momengan yang oleh sari kono soren Sabtu malam Minggu soren ya. Dia kan kan sugi dhewek sugi gondrong ya. Kisah ketiki. Buru pertama kali lah mrene, yaiku ya Kang Sugi. Padahal iklane wis tayang lawas nyanggo sing channel buru pertama kali. Serius sun soren buru pertama kali merono. Sabtu malam Minggu soren iki mak isun mak temuk nyanyi gitu dia ambil diiringi gamelan lan kuntulan. Muga-muga ben pari kesehatan dikon nggih mak temuk lan sekeluarga. Kanca lan dulur kadung riko kepengin memengan golek jajanan khas Banyuwangi, kopi Banyuwangi, paran maning kae. Pokoknya kabeh makanan khas Banyuwangi lah jajanan gitu koyo kucur terusane koyo lontong lepet yang usah ngenteni ulan-ulanan yang usah ngenteni musim-musiman Sabtu malam Minggu teko biayain ring oleh sari yang ngono ya sebelang itu jalani sebelang itu ngalor weh terus ngulon yang ngono alhamdulillah kabeh lengkap ring ngono ya biarkan lono sate sate paran ya sate ayam ono terus sate jamur ya rogono ya alhamdulillah kecaro kami kocok-kocok kan dari oleh sari pada duding-dudingnya kayu Kang Riki biain duduk bu duduk Kang Riki kadung Kang Riki kau orang orang TV kadung yang ini sopo isun Riki tok gitu kau capek burung ngakak kau ya alhamdulillah kesun ngabe kocok-kocok kan dari oleh sari keluarga kau ya paling orang sehat kadung Sabtu malam Minggu insyaallah memengan maning ambil anak ambil wong wadon bruno maning ya bah mergo akeh wong nganggo kuwire ya siap-siap kudu antri kudu sabar ya warane dodol kan wong ijai tapi tutu wong sijeng dodol tapi wake yang dodolan tapi kadung mamane kepengin menu iki kan wong tutu siji nah muga-muga ben ta we laris manis kabeh Tanjung Gempol alhamdulillah wake arane diawet wake koncolan dulur ya sampe moro tuwa lanang Pak Usin kaya yang ngetek intekno ki alhamdulillah ngetekno dhewek gitu ya. Nah, iki muga-muga ben informasi kene iki iki kae dadi salah siji tempat wisata kadung Sabtu malam Minggu kepengin golek panganan khas Banyuwangi, ayo teko nyang Oleh Sari lunggu ngopi bareng ring kono. Terus minggune nyang endi Kang Riki? Iki kanca-kanca ngono ring Pelinggian, kanca-kancane Kang Abdul Muthalib, kanca-kancane Kang Muklis, iki wis mbuka tempat destinasi wisata alam Jaru arane Gua Sodong ya. Jadi kadang riko kepengen golek bisa teko Google Map Pelinggian niku ndai teko Kemiren iku ana taman wisata Using ya gitu ya iku ngalor terus wis ring ngono ana desa wisata Using ngalor terus kok tembusnya ring Pelinggian ring ngono ya iki isuk sampai soren nah pusat pemandian mlebune yang bayar mung parkir tok sepeda motor tawani mobil ya iki destinasi wisata alam ana ning Banyuwangi lan ana uga siji meneh iku ring Kalipura Gombeng Sari kono arane Puncak Asmoro soren memengan mlaku-mlaku ambil sepeda MTB-an ambil kanca-kanca kominfo sampai gitu kono ya kesun iki hang wis ngweni informasi lan kanca-kanca kominfo ngweni informasi isun akhire isun kecaking bisa milu memengan merone ya. Yuk, jadi destinasi wisata Parambian di Banyuwangi iki kabeh wis ana kari riko ngemase, kari riko promoksikno, lan kari riko nguarai gugia-gugia atine wong-wong kang sing tau memengan mrono, yakni gesal lan memengan ana mrono ketika ya. Jadi wong Banyuwangi iki kabeh diharapkan bisa jadi PR, public relation,
humase wong Banyuwangi terhadap tempat-tempat wisata kaya dene ketiko ya. Iku informasi ini kanggo rek kabeh kanca lan dulur, nyak dina iki yang nyaksikno tayangane Using Channel lewat program Topit Banyuwangi tetep tambah seneng lan pastine hang wis ngerandu gendinge bisa diputar tenang biain tim kreatif bakal ngadiraan kanggo rek ya. Iki kemingi spesial makiring Topit Banyuwangi Using Channel.